ya. Nah di sini akan keluar artnya. Oke, kita bantu, kita potong ujungnya ya. Nah seperti ini, sedikit saja. Kemudian yang kedua, nah ini bibit yang kedua itu saya potong sampingnya. Ini agak panjang sambahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Jadi pada hari ini saya akan coba berbagi kepada teman-teman bagaimana cara menyemai benih oyong ataupun gambas agar lebih cepat berkecambah dan tentunya lebih cepat juga kita menanamnya. Saya akan berikan 3 biji biji oyong ya. Nanti teman-teman bisa ambil kesimpulan, bisa ambil caranya, cara mana yang baik. Saya dapatkan juga dari pengalaman orang lain ya. Nah, ini benih oyongnya ada 3 benih oyong nanti yang akan saya semai. Benih oyong ini sangat keras sekali, tentunya kita perlu bantu dengan cara yang nanti akan saya tunjukkan. Oke, ini 3 biji. Kita isi dulu dengan air ya cangkir ini. Nanti ketiga benih biji oyong ini akan saya rendam tidak terlalu lama. Tujuannya yaitu untuk membuktikan bahwa biji oyong ini layak atau tidak kita semai. Apakah biji oyong ini baik atau tidak ya. Tidak semua yang kita beli ini bijinya ya itu bagus. Pasti ada yang busuk ya sebagian, dan tentunya lebih banyak yang bagus ya. Oke, kita coba masukkan. Nah kita lihat teman-teman, coba kita rendam satunya. Nah, tidak mau tenggelam ya, 2 biji tenggelam, yang satu mengapung. Kita ambil yang satunya, menurut saya tidak baik ya, kemungkinan ini busuk. Coba kita ganti dengan biji yang lain. Ya, belum ya. Nah, 3-3-nya tenggelam. Dan ini layak kita semai. Oke, kita kembalikan lagi. Jadi saya rendam tidak terlalu lama, bentar saja hanya untuk membuktikan. Oke, berikutnya saya akan berikan 3 contoh ya untuk mempercepat keluarnya akar ya, kecambah. Nah, ini akan saya potong ujung biji oyong ini, yang ini ya, bukan yang ini nanti keluar daunnya ya. Nah di sini akan keluar akarnya, kita akan mempercepat ya. Oke, kita bantu, kita potong ujungnya ya, satu yang ini. Kemudian yang satunya ini akan saya ambil dari samping ya, karena ada 2 cara teman-teman kita ya. Nah, kita ambil yang dari samping. Nah seperti ini ya, berbeda ya. Nah ini samping, ini ujungnya. Oke, kemudian yang satunya saya biarkan, tidak saya potong, tidak saya bantu. Kita akan lihat nanti teman-teman bisa ambil kesimpulan, bisa ambil caranya mana cara yang baik ya. Oke, ini ada 3. Nanti kita akan selimuti dengan kain ini ya, baju kaos bekas. Sebelumnya kita rendam dulu. Baru kita masukkan ketiga biji oyong ya. Nah ini 1, 2, 3, mana yang cepat ya. Nanti kita akan kita lihat dalam 1x24 jam. Oke, kita masukkan ke dalam wadah plastik.
Kemudian kita letakkan di tempat yang terlindung, ya, seperti ini. Oke, kita tunggu. Baik teman-teman, sekarang kita lihat bagaimana setelah kita selimuti biji oyong selama 1x24 jam dengan kain basah, ya, kita selimuti dengan kain basah, dan ada 3 biji oyong, ya. Nah, kita buka apakah sudah berkecambah apa belum dalam 1x24 jam. Oke, ya, alhamdulillah. Kita akan lihat dari yang pertama. Nah, ini sudah berkecambah, sudah mulai keluar. Ini biji yang pertama, saya potong ujungnya, ya. Nah, seperti ini, sedikit saja. Kemudian yang kedua, nah, ini bibit yang kedua itu saya potong sampingnya. Ini agak panjang cambahnya, ya. Nah, beda, ya. Kemudian yang ketiga, nah, ini tidak sama sekali saya potong. Apakah itu ujungnya, ujung yang di sini ataupun yang di samping sini? Nah, ini dia. Ini agak lama, teman-teman, ya. Oke. Ya, teman-teman, ini saja yang bisa saya bagikan. Silahkan teman-teman ambil kesimpulan mana yang ingin teman-teman gunakan untuk menyemai biji gambas ataupun oyang untuk cepat berkecambah dan cepat juga kita tanam. Nah, ini bibit oyong yang lebih dahulu saya semai, ya, telah berkecambah dalam beberapa hari. Kemudian saya letakkan, ya, saya semai lagi di polybag kecil. Ini sudah tumbuh 4 daun. Ini sudah bisa kita pindah tanamkan lagi, apakah itu di polybag ataupun di tempat tempat yang lain, ya. Nah, ini sudah siap. Ini umurnya kurang lebih 15 hari. Ya. Oke, terima kasih. Kita berjumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.